Okay, where is Isabel? Coba buka dulu lembar yang pertama, open the first page, Isabel this one. So Julian, if I want to ask you, Louis, Pak Louis itu siapanya Isabel? Zoya, Louis itu siapanya Isabel? Bapak Louis itu siapanya Isabel, Zoya? Not only silent ya, please try to answer. Miss lebih suka anak-anak Miss yang mencoba untuk menjawab daripada diam aja. Faster, Zoya. Zoya dengar Miss nggak, Kak? Bisa bilang sesuatu nggak Zoya ya sama Miss Rea? Hai Zoya. Hai Miss. Iya, mana Isabel di situ, Kak? Ah, Zoya. Isabel itu yang di bawah. Zoya sudah bisa baca kan, Kak? Ini Isabel. Oke. Okay. Isabel ini Zoya. Kemudian, Kak. Ini Louis. Kita sudah pernah pelajari ya. Ini materi lama ya. Louis ini siapanya Isabel, Zoya? Kamu jawab aja. Try to answer, Kak. Jangan hanya diam. Gak apa-apa salah, yang penting mencoba untuk menjawab, yuk. Kakeknya. Iya, bisanya Zoya. Jadi kenapa harus sampai 5 kali Miss panggil nama Zoya, Kak? Oke, now. Evander, Miss tanya, mau tanya Evander. I want to ask Evander. Hai, Evander. Evander, ini talk about Isabel again ya, Bang. Evander, itu Ibu Elena itu siapanya Isabel? Bibinya. Bibinya, ya ini yang Miss suka. Seperti Evander ini yang Miss suka, langsung cepat-cepat menjawab ya. Nggak apa-apa yang salah, yang penting try to answer. Thank you Evander, excellent Bang. Oke, okay, I like you, bibinya. Oke, okay, so. Rafa again ya. Rafa, try to answer ya, Bang. Coba aja jawab, jangan malu-malu, nggak apa-apa salah. Oke, okay, Rafa, this is talk about Isabel again ya. Oke, okay. Ibu Clara itu siapanya Isabel, Bang? Ibu Clara itu siapanya Isabel? Ini Ibu Clara, Bang. Ini Ibu Clara, this one. Ini Ibu Clara, Bang. Siapanya Isabel ini, Bang? Ibu Clara ini, Bang. Ibunya. Ibunya. Yes, great. Thank you ya, Rafa. Okay, next. Belvania again. Okay, I like to ask Belvania. Miss suka kali tanya Belvania ini. Okay, Belvania, this is talk about Isabel again ya. Isabel, oke. Okay. Carlos, itu siapanya Isabel? Belvania? Ini Carlos, Kak. Ini, this one, Carlos. This. Siapanya Isabel itu? Carlos itu.
Abangnya Isabel, Miss. Abangnya. No. But it's okay ya. Yang penting kamu sudah mencoba untuk menjawab. Oke, okay, no, no, no. That is wrong ya, Belvania. Faye, coba Miss tanya Faye. Carlos itu siapanya Isabel? Temannya, Miss. Temannya? No, 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 no. No, no. What, what, Faye? Sepupunya. Iya, sepupunya. Good job, Faye. Iya, Belvania. Jadi Carlos itu sepupunya Isabel ya. Thank you, Faye. Next, Mikaela. Hai, Mikaela. Juan itu siapanya Isabel, Kak? Juan, Juan itu di samping Isabel loh namanya Kak. Biswan, Biswan. Di samping Isabel ini siapa? Ini siapa Isabel? Juan itu di samping Isabel. Juan, ini siapa Isabel? Abang. Abang. Iya, abangnya Isabel. Oke, okay, great. Mikaela, thank you everyone ya. Miss suka kali untuk anak-anak Miss yang mencoba untuk jawab cepat-cepat jawabnya ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, enough for silsilah keluarga. Now, tema 6, benda hidup dan benda tak hidup. Can you see, say to me what in English, Justin? Benda hidup dan benda tak hidup, Justin, what in English? Benda hidup dan benda tak hidup. This is science subject, we already started about this. Justin, listen, listen, you don't know too. I'm so sad ya, Justin, udah lupa pelajaran science ya. Okay, Miss Roy want to ask Stephanie, what in English? Benda hidup dan benda tak hidup, Kak. Oke, okay, Stephanie, mute again your Zoom. How come? Oke, okay, Miss choose again, Elzira. Hi, Elzira. Benda tak hidup dan benda hidup. Benda hidup dan benda tak hidup. What in English? Living things and not living things, Miss. Oh, nice. Great, ya. Yeah. I like you, Elzira. Thank you, Kak. Listen, Stephanie and Justin, ya. Yeah. Living thing and non-living thing, ya, benda hidup dan benda tak hidup. Kalau anak-anak Miss lihat di kolom ini, ya, in this column, oke, okay, yang termasuk benda hidup apa-apa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 things, ya, ada 6 tumbuhan, ada 6 benda di dalam kolom ini. Ada tumbuhan, lampu, batu, manusia, tumbuhan lagi, baru hewan-hewan. Miss Ray want to choose one student. Oke, okay, Miss mau tanya satu orang ya. Oke. Okay. Miss Ray choose. Miss Ray choose Stephen. Hahaha. Stephen. Stephen, di dalam kolom itu, di dalam kolom itu, Pak, which are, ya, yang mana living thing? Yang mana benda hidup? Which are living thing? Tumbuhan, Miss. Hewan-hewan, Miss. Hewan-hewan, what else? Itu aja atau ada lagi? Manusia, Miss. Cepat-cepat
Frederico, which are non-living things? Ya, mana benda tak hidup di situ? Benda-benda tak hidup. Tempat sampah, kursi, meja, sapu. Miss Re, maksud Miss Bang yang dari kertasnya yang halaman pertama itu Bang di tabelnya. Kan ada tumbuhan, lampu, taman, batu. Yang Miss tanya dari situ, coba pilih dari tabel itu which are non-living things. Batu, lampu, taman. Ya, yeah, what else? Apa lagi, Bang? Batu. Ya, yeah, good job, Frederico. Thank you, Bang. Oke, okay, nice. Sekarang the third ya, tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. That is so easy, ya. Oke, okay, itu sangat mudah kalau tentang benda, hewan. Anak-anak ini sudah tahu. Oke, sekarang now open the second page. Coba buka halaman kedua ya, anak-anak Miss. Open the second page. Ya, about kelinciku. Di song ya, kelinciku song, oke. Okay. Sekarang kalian pikir, kenapa di sini? Oke, kelinciku, still remember or no kids? Let's sing this song. Ayo kita nyanyi yuk lagu ini. I like this song, kids. Kelinciku, kau manis sekali. Melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah. Ya, ya. Oke, next ya, kita lanjut. Oke, next. Oke, kids, about tema 8, peristiwa alam ya. Peristiwa alam, peristiwa siang dan malam hari. This is easy too ya, about science subject we already studied about this, okay? Sekarang langsung ke kisi-kisi soal. Open the third page. Sekarang buka halaman ketiga. Okay, open. Okay, Miss Ray want to point one by one ya, to answer ya. Ada 20 soal, there are 20 questions. Reynard the first, Reynard. Read number one, Bang Reynard. Where is Reynard? Okay, this one. Reynard, unmute. Coba buka halaman ketiga. Read number one and then answer ya. Jawab. Puisi samping adalah aku mempunyai hewan peliharaan. Gu panggilkan ia si putih. Telinganya panjang, rambut halus seperti kapas. Kakinya empat. Oh. Reynard, stop. Pertanyaannya adalah, Reynard, judul puisi di samping ya, langsung aja jawab. Judul puisi di samping adalah apa judulnya? What is the title, Reynard? Reina. Yes, please.
Ya, pertanyaannya cuma ditanya judulnya apa? Itu what is the title? Apa judul subject, Reina? Kelinciku. Nice, kelinciku. Itu aja yang ditanya. Oke, ya. Yes. Jawab ya, tulis. Kelinciku. Oke, next. Number two. Number two, please read Jocelyn. Jocelyn, number two. Hewan apa yang ada pada puisi di samping? Iya, hewan apa yang ada pada puisi di samping? Apa nama hewannya, Jocelyn? Apa nama hewannya, Jocelyn? Mana itu? Mana sih maksudnya? Jocelyn. Baca puisi saya ini. Nama hewan di puisi itu apa, Jocelyn? Kelinci. Iya. Jawabannya kelinci ya, Jocelyn. Oke, right students, kelinci. Nama hewannya kelinci ya, gampang sekali. Oke, so easy. Now number three. Number three, Jeremiah. Apa yang diceritakan pada puisi di atas? Ya. Tentang apa itu? Yo, tentang apa yo? Oke, tentang hewan peliharaan. Apa yang diceritakan pada puisi itu tentang hewan peliharaan atau tentang kekaguman terhadap kelinci, boleh ya? Oke. Okay. Next, number four. Miss Repoindere. Tapi tulis aja dulu ya, Bang. Udah siap, Bang? Finish. Oke, okay, Daryl number four. Benda, hewan, atau gambar di samping termasuk tumbuh-tumbuhan. No, benda, hewan. Benda, hewan, atau tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Wait ya, Kak, Bang. That is kurang jelas. I want to see the words first, ya. Yeah. Word. Tulis aja dulu number three. Finish number three. Benda, hewan, atau tumbuhan gambar di samping termasuk
Itu pertanyaannya tentang benda hidup dan benda tak hidup, Kak Bang. Berarti jawabannya adalah benda, hewan atau tumbuhan. Oke, okay, yes, the answer is tumbuhan ya. Tumbuhan, benda hidup. Oke, okay, nice. Mau number. Number 5, Mikaela. Hewan ini adalah? Ya, hewan apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu, great. Ya. Thank you, Mikaela. Thank you, Daryl, just now. Okay, next. Number 6. Ken, number 6. Ken, number 6. Nama benda di samping adalah? Sapu. Sapu, great. Thank you. Finish, kids. Now, number 7. Adriel. Number 7, Adriel. Adriel. Yang terlihat di langit siang hari blank blank blank. Iya, apa yang terlihat di siang hari? Matahari, Miss. Iya, boleh ya, Ken. Ya, boleh. Matahari. Oke, okay. You can write here. Tapi kalau lebih dari satu boleh juga ya. Matahari. Oke, okay, nice. Number 8. Now number 8. Hagai. Yang terlihat di langit malam hari, bulan dan bintang. Bulan dan bintang, boleh. Oke, okay, nice Hagai, thank you. Next. Number 9. Tulis ya, write ya, student. Number 9, Justin. Kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Apa ya? Bermain. Bermain, boleh. Thank you, Justin. Okay, next, number 10. Kimora. Berapa? Number 10. Kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Belajar, Miss. Belajar boleh, thank you. Tidur juga boleh. Thank you, Kimora. Okay, next. Number 11. Kalista, nomor 11. Panggilan untuk ibu dari ayah atau ibu kita adalah? Iya, kita punya ayah dan ibu. Mereka punya ibu, kita panggil apa?
Mama, Miss. Bukan gitu, misalnya gini. Kalista punya mama. Punya mama kan? Mama dari mamanya Kalista dipanggil apa? Opung. Ya kalau orang kata biasanya opung ya, tapi kalau umum kita bilang nenek. Oke, kalau supaya umum nenek, memang kalau orang Batak bilangnya opung. Oke, nice Kalista. Thank you. Next number 12. Anugrah. Panggilan untuk adik perempuan ibu atau ayah adalah? Iya. Anugrah punya papa dan mama. Adik dari papa dan mama disebut apa yang perempuan? Adik perempuan. Iya. Kan Anugrah punya papa dan mama kan? Mamanya punya adik perempuan enggak? No. Papa punya adik perempuan enggak? Ada. Hah? Ada. Ada panggilnya ada. Apa? Ada panggilnya apa, Bang? Adik. No. Kamu panggil adiknya dari papa adik. Kita biasanya panggil tante ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan bibi. Ya, yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia bibi. Oke, number 13. Thank you Anugrah. Next number 13, Faye. Panggil untuk orang tua yang melahirkan kita adalah? Ya. Mamis. Mama atau ibu ya. Ibu. Thank you, Faye. Next, Naomi, number 14. Panggilan untuk ibu dari ayah atau ibu kita adalah papa. Iya, panggilan. Siapa, Kak? Kakek. Panggilan untuk ibu dari ayah atau ibu kita. Ini sama dengan pertanyaan nomor 11. Nomor 14 sama dengan nomor 11. Panggilan untuk ibu. Kakek, Miss. Panggilan untuk ibu. Ibu, Kak. Panggilan untuk ibu dari ayah. Ayah, misalnya, Miss. Kamu punya papa, kan, Kak? Ibu dari papa kakek, kamu panggilnya miss. Apa? Kak, sebentar, Kak. Nenek, ya, karena ibu dari ayah kita dan ibu kita. Oke, okay, thank you, Naomi. Next. Lovely. Lovely number 15. Panggilan untuk saudara yang lebih tua dari kita adalah? Iya, yang lebih tua dari kamu. Siapa? Kamu punya abang, kan? Yes, Miss. Iya, jadi panggilnya apa untuk yang lebih tua dari kamu? Abang, Miss. Iya, abang atau kakak. Iya, kalau punya kakak bisa dibilang kakak. Atau kalau punya abang dibilang abang. Oke, okay, next. Number 16, bed. Nomor 16, bed. Panggilan untuk orang tua laki-laki kita adalah ayah. Ayah, so easy. Thank you, bed. Okay, number 17. 17.
Rafa.